Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Seperti biasa, ketemu lagi bersama saya di channel UB Doang. Baiklah teman-teman, pagi ini kita akan melakukan test driver atau pengetesan terhadap kandidat driver atau driver baru yang akan kerja di tambang nikel ini. Sambil sebentar lagi mereka akan datang nunggu driver barunya bersama safety atau para trainer. Seperti biasa, pengetesan akan dilakukan dari cara bagaimana sebelum dia naik ke unit, dan juga pengecekan perlengkapan unit dan bagaimana cara P2H yang benar. Kalau memang mereka atau si driver baru ini sudah biasa kerja di mobil, pasti mereka tahu lah bagaimana cara P2H yang benar. Dan juga kali ini kita akan melakukan pengetesan menggunakan unit baru. Beberapa minggu kemarin kebetulan datang unit baru, dan juga plat-platnya kali ini kita akan melakukannya dengan plat-plat lowboy atau lowbat ya, bukan trailer biasa. Oke teman-teman, itu mereka sudah datang, kita langsung aja turun. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan test drive. Melakukan test drive baru. Kita akan tes maju dan juga mundur, melakukan manuver dan lain-lainnya. Menggunakan ini nih, mobil baru, Hawa terbaru nih. Lowboy lagi. Kita langsung saja tanya beliau ini. Oke, baik Pak, dengan siapa sebelumnya Pak? Saya ini, kenalkan saya Husaini dari Subang, Jawa Barat. Subang, ngelamar atas rekom siapa Pak? Rekomendasi sendiri Pak, lewat email. Email ya? Oke. Oke Pak, seperti biasa untuk driver baru atau calon kandidat driver di sini, kita akan melakukan uji coba dulu, tes dulu, tes driver. Dimana kita bagaimana cara sebelum mengoperasikan unit itu, mungkin Bapak sudah biasa untuk melakukan pengecekan dan juga P2H. Nah setelah itu nanti kita akan melakukan tes maju dulu, setelah maju nanti pengetesan mundur di tempat yang seperti biasa seperti ini Pak, biar bisa rapi nih parkirnya nih. Oke Pak, udah paham Pak? Oke Pak, paham. Siap, kita langsung saja Pak. Kita buka kap dulu. Pengecekan seperti biasa sebelum kita action mengoperasikan ini. Itu pengecekan olinya ya. Oli di situ. Kopling. Terus bannya ini di sini ada apa? Itunya. Radiatornya di sebelah kanan ada buat ngetek bannya Pak. Sharing. Sharing. Nah, seperti Bapak udah biasa ini. Di sebelah kanan kap ada buat ngetek kalau meriksa ban itu ada. Sebelah kanan. Tekan ban sebelah kanan ada di sini. Nih di bok ini ada besi. Di bok ini, di bok. Ini kedua. Oke.
Hussein sedang melakukan pengecekan unit dari mulai oli tadi, minyak rem, dan juga sekarang pengecekan ban atau tayernya. Hussein, apa bawa Loboy udah pernah, Pak? Pernah, Pak. Oh, pernah. Gimana, udah bagus semua? Oke, kita langsung aja, Pak. Kita langsung naik ke unit untuk melakukan tes. P2H, Pak, seperti biasa. Pak, udah paham cara P2H, Pak? Udah paham, Pak. Ya. Maaf, ini mobilnya agak berantakan. Ini kita pakai mobil Howo terbaru ini, Pak. Keluaran terbaru. Ini di sini ada nih. P2H dulu seperti biasa, Pak. Kita kan udah dicek, sekarang tes cek tertulisnya. Ini bisa dilihat. Siang. Ya, nama Husaini. Ya, nama. Sini, Pak, biar kita lihat. Oke. Departemen Logistik FMT, Pak. Ini FMT, ya. Tanggal 23. Yes. Balat. Ini HPM HO atau HPL HO 420. Oh, ya. 0002. Loboy. Atau Lobet, Loboy, Loboy. Nah, HM-nya di sini putar aja tuh. Sini ntar muncul di monitor nanti. Lima tiga koma lima. Eh, masih 1411. Ya, belum banyak. Checklist, Pak. Tekanan ban oke. Motor udah oke, power steering oke. Power system oke, brake system oke. Ban aja ban yang ganjel ban yang enggak ada tuh. Terus oke. Pin pengaman oke. Alarm mundur oke. Tipe mundur oke, ganjal ban tidak ada. Oke, gas oke. Carbon dari oke, ruang mesin oke. Ringan udara oke, air radiator oke. Apel oli oke, oli transmisi oke. Minyak rem oke. Ya. Every oke, kabin oke, kaca spion oke. Lampu steril strobo oke. Panel indikator oke, tempat duduk oke. Six tombol oke, handle pedal kontrol oke. Ya. Kemudi oke, rem parkir oke. AC oke, sabuk pengaman oke. Klakson oke, tampar oke. Ya. Kondisi ruang kabin oke, lampu kerja oke. Bocor ori tidak ada tenaga oke. Oke, tinggal kegiatan N3 start dari jam 07. Oke. Dan nanti. Oke, Pak Husen, apa sudah pernah bawa unit apa, Pak? Sebelumnya belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya? Iya. Cuman beda sama aja sih sama unit yang lain ya, cuman ya, dari panel paling sama personel yang ini. Kalau mobil Jepang dan Eropa kan lemasnya dia ke kiri ya. Iya. Kalau ini dia ke kanan, Pak, itu ya. Iya, dari satu keduanya ke kanan dia. Baik. Ini ke kebalik. Dari satu katanya ke kiri. Sini.
Kalau mobil dipanggil Pak kan ke kanan. Iya. Yang biasanya yang ke kiri. Cuman itu aja sih. Selebihnya sama aja. Oke, Pak. Baik. Jadi kita pengetesan untuk maju dulu. Nanti kita maju, setelah maju nanti baru mundur kita. Mundur ke sini nih biar rapi nanti. Ada apa buat bisa buat ini nih. Oke, posen kita lanjut aja. Untuk maju pesan. Apa kalau enggak dapat mundur aja dulu. Posen hasilnya tadi mana, Subang itu Jawa Barat ya? Jawa Barat. Oh. Kerja di tambang udah pernah kah sebelumnya? Sebelumnya ada jualan sate, Pak. Jualan sate. Aduh. Tapi kalau bawa unit di biasanya di bawa trailer udah pernah? Udah pernah, Pak. Di bawa trailer di mana? Di Tanjung Priok apa di mana? Di Cilegon. Cilegon, Surabaya. Oh, Surabaya ya. Iya, iya, iya. Tapi di tambang baru kali ini ya? Baru kali ini, Pak. Di cuma di tambang ini kita jarang pulang, Pak. Harus kuat-kuat nih, nggak ketemu keluarga. Jadi Bang Toib, kadang kita kalau tergantung roster cuti. Kalau cutinya nggak, ini lebaran juga kita kadang nggak bisa pulang. Ini. Harus siap, seperti itu. Harus sabar, keluarga menunggu. Mana ini Pak, muter? Ya, situ aja muter lagi. Habis muter, nanti baru. Berarti jauh-jauh ini dari... dari apa namanya, Jawa Barat ke Maluku ya. Langsung muter situ aja, Pak. Usen udah punya keluarga, Pak? Udah punya, Pak. Oh, punya anak? Anak dua. Dua? Dua, Pak. Oh, umur berapa umur? Umur 31. Oh, baru 31? Ya. Oh, kirain saya udah tua ini, Pak Usen. Ternyata masih muda ya. Di dulu di Jawa atau Jakarta, bawa trailer kontaineran apa? Kargo, Pak. Kargo ya? Di situ, Pak. Situ lagi kita mundur aja. Nanti saya kalau mundur saya turun dulu biar kelihatan intinya di luar ya. Mundur. Sini. Di sini dulu saya turun dulu. Kita akan melakukan tes mundurnya nih. Dia nanti mundur ke situ ke pojok pas. Kita lihat teman-teman. Kalau dia udah biasa pasti bisa. Meskipun agak sempit lumayan.
kalian, Mas Fardo. Sepertinya dia udah biasa teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Ya, ini asli supir trailer. Ada juga kemarin tuh supir baru nggak punya trailer, tapi dia parkirnya susah. Mungkin supir DT apa aslinya. Belum tahu. Oke teman-teman, ya udah parkir rapi. Sepertinya ini udah beres kita proses tes drivernya, tinggal kita menunggu keputusan HR dan juga SPP nya kalau dari pengetesan unitnya udah oke. Oke, Posen, sudah sip, mudah-mudahan prosesnya cepat Posen, biar cepat langsung kerja karena tanggal kontrak. Kita bisa lihat parkirnya rapi. Oke teman-teman, oke teman-teman, itu dia tadi kita sudah melakukan rangkaian uji coba atau pengetesan terhadap driver baru, dari mulai pengecekan unit, perlengkapan, P2H, cara mengoperasikan maju, dan juga bagaimana cara mengoperasikan mundurnya. Kebetulan sepertinya ya bagus sih, tadi udah bagus semua ya, tidak gugup, tidak kaku, sepertinya emang itu driver trailer biasa, emang asli trailer gitu maksudnya, bukan. Soalnya kemarin ada juga sih yang ngaku-ngaku dia ngelamar kesini driver trailer, ternyata begitu dites dia ketahuan tidak biasa bawa trailer, mungkin dari dia driver dump truck atau apalah, saya juga kurang tahu, soalnya mereka juga nggak terus terang. Baiklah teman-teman, seperti biasa dukung terus channel ini agar saya terus semangat untuk buat konten-konten berikutnya dengan cara like, subscribe, dan share. Oke, itu dia. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.